bergabung sedikit nih, Bib. Pak Bib, Khaider sehat, Bib? Alhamdulillah sehat, Itu Ustaz. Ustadz siapa yang di atas tuh? Masya Allah. Ah, perkenalkan. Perkenalkan, nama ane, ismi ane Reza Al-Banjari bin Umar bin Ali bin Usman Al-Banjari, Martapura, Bib. Berkhair. Martapura, Masya Allah. Al-Banjari. Begitu, Bib. Barik fiik. Mau apa tuh namanya menjawab tentang nasab itu dari apa Hakim 87 set itu tadi ya. Begini, yang namanya ahlul bait itu kita ketabah guru sekumpul, Allah yarham guru ana, ada juga almarhum guru Judianur di Banjar. Kita harus ta'jim kepada ahlul bait, ahlul bait. Kita harus cinta kepada ahlul bait. Karena kata baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa nanti orang yang menyakiti, bahkan bukan menyakiti saja ya, menyinggung perasaan cucuku Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, maka dia akan sama dengan menyakitiku, kata baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya adalah, kita sebagai umatnya baginda kita Rasul, kata Rasul, sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapakah nanti orang yang berhenti di kebun surga? Lalu kata baginda kita Rasul menjawab, ija maratum birriya dil jannah perta'u qala ya Rasulullah. Yang pertama nanti orang yang berada di kebun surga adalah orang yang banyak bersalawat kepadaku. Dan yang kedua adalah orang yang menghormati keturunan-keturunanku. Siapa keturunan Nabi Muhammad? Ada yang masih hidup keturunan Nabi Muhammad sampai sekarang ini ada. Tempatnya di mana? Tempatnya adalah di Hadral Maut, yang adalah Yaman, di Tarim sana tempat Ani Mahat, tempat Habib Salim Asyatiri. Jadi keturunan Habaib di Indonesia ada gak? Ada. Di mana? Di mana saja, di Madura, di Kalimantan, di tempat Ani ada. Nah, pertanyaannya adalah buat apa tuh Pak Hakim 87, kalau menemui Habaib yang murakbal, maaf maaf afwan nih Bibi, ya afwan, yang namanya habaib sama dengan kita manusia, cuman darahnya doang yang berbeda. Darahnya ahlil bait itu adalah keturunan daripada Rasulullah. Sealim-alimnya ustaz, sealim-alimnya kiai, mempunyai ilmu bergudang, sebejat-bejatnya ahlil bait, semabuk-mabuknya ahlil bait, derajatnya tetap lebih tinggi ahlil bait. Karena apa? Habaib jangan dinilai daripada tingkah lakunya. Habaib jangan dihormatin daripada tingkah lakunya. Ahlil bait itu hormatin daripada leluhur-leluhurnya, darahnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Buat Bapak Hakim sebentar, Bib. Buat Bapak Hakim, yang namanya habaib itu kan terkadang ada yang ana sering, Bib, nemuin di Banjar, di Martapura tempat ana, Bib. Ustaz, pinjam duit dong. Ustaz, ini dong, perempuan dong, gini-gini. Banyak aneh sering nemuin yang seperti itu, yang murabal. Tapi apakah aneh membenci sama tuh habaib? Belah, aneh nggak benci habaib. Cuma tingkah lakunya aneh nggak ikutin. Benar Pak Ustaz yang di atas? Unzur mangkola, walaikumsalam. Lihatlah apa yang dikatakannya, selagi perkataannya baik ambil, kalau perkataannya nggak baik jangan diambil. Begitu aja sih menurut anak. Jadi nasabnya Ahlul Bait itu jelas daripada keturunannya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan? Ya, terima kasih Pak Ustaz, Ustaz Bruce Lee atas masukannya. Alhamdulillah. Iya. Ane nama ane Allah, saya nama ane Rejal Banjari, ane juara 6. Oh iya, Ustaz Reza. Ya, soalnya di sininya Ustaz Bruce Lee gitu. Rejal Banjari. Bolehlah. Ustaz Bruce Lee.